everyone, welcome back to my channel Titi Martin. Nah, aku mau kasih tahu kalian, bagi kalian yang belum tahu aku ini siapa. Aku ini Titi dari Jawa Tengah, Cilacap tepatnya, dan aku menikah dengan orang Spanyol. Jadi sekarang aku tinggal di Spanyol sama suamiku, dan aku baru tinggal di Spanyol itu sejak bulan Agustus tahun kemarin ya. Jadi aku bikin video vlog ini untuk menghibur kalian dan ingin ngasih tau kalian yang kalian suka penasaran tentang kehidupan di Spanyol gitu. Nah, jadi semoga kalian gak penasaran lagi ya. Hari ini aku ceritanya mau pergi keluar sama temen aku, dan aku mau nuker tas aku. Jadi kemarin itu mama mertua aku kasih aku hadiah tahun baru ya, sebuah tas dari sini. Tas ini bagus banget sebenarnya, dan dia memang beliin aku karena dia tahu aku koleksi tas gitu. Cuman mama mertua aku itu nggak begitu tahu banget styleku, sukanya yang kayak gimana. Jadi dia itu beli tas yang kata mamaku itu bisa dituker. Nah, jadi aku mau kasih tahu ya di tasnya. Dia itu tasnya bisa dituker asal receipt-nya tuh jangan dibuang. Jadi aku masih punya receipt-nya ya. Ini aku masih ada kertasnya ini ya. Ada harganya juga. Tapi aku nggak mau kasih tuh harganya ya. Soalnya nanti mama mertaku itu kan. Dia ini kan apa namanya? Nonton. Nah. Jadi tasnya tuh kayak gini ya. Jadi ininya agak panjang dan aku belum pernah pakai ya. Tapi setelah aku buka, ini kan baru aku buka kemarin ya, aku belum pernah pakai ya. Ini masih ada waktu, kata mama menurut aku sih 30 hari. Jadi aku mau tuker nih gitu. Aku udah lihat di internet ada yang bagus, cuman tinggal aku nambahin uang aja. Jadi kayak tuker tambah gitu. Jadinya aku udah bilang sama suamiku, aku kayaknya mau tuker deh. Emang ini kenapa? Aku bilang ini kayak tante-tante gitu. Dan dia tahu kalau ini kayak tante-tante. Maksudnya tante-tante itu apa, dia tahu gitu. Jadinya kata mama mertua aku juga okay, ditukar aja gitu. Jadinya aku mau tuker ini. Tadi kertasnya mana ya? Nah, bagi kalian yang penasaran aku beli mau tukernya di mana, nanti tuker tambahnya berapa, kalian bisa ikutin terus video aku, oke? Lanjut nanti kita di luar sana ya. Hai, nah aku udah balik nih dari setelah nuker tasku. Tadinya aku mau bikin video di sana, cuman karena di Spanyol itu udah mulai rebahas, jadinya banyak banget orang dan aku tuh kalah banget kalau milih-milih tas karena aku koleksi tas gitu. Nah, jadi tadi pas waktu aku ngembaliin itunya di toko itu yang mama mertua aku beli itu, ternyata bisa dikembalikan uang, bukan cash uang, tapi cuma dikasih kartu nama shopping mall itu apa ya? Nama shopping mallnya itu. Jadi kata dia itu, kamu boleh gunakan kartu ini untuk beli apapun yang penting di situ gitu kan. Jadi aku bisa beli tas atau beli apa, atau beli cincin kayak apa segala macem. Cuman karena mama mertua aku kan kasihnya aku tas, jadinya aku mau beli tas juga, maksudnya mau aku ganti dengan tas juga, cuman di beda toko. Dan akhirnya aku beli di toko ini tuh ya. Tadinya aku kan nemu tas di Michael Kors itu kan, dan itu bagus banget, cuman itu harganya melebihi budget. Jadi misalkan nih harga yang dikasih tas sama yang dikasih tas sama mama mertua aku 2 juta tuh. Nah, jadi mereka juga ngembaliinnya di kartu itu yang tadi tuh 2 juta gitu. Jadi kalau misalkan aku beli mau beli di tas di toko lain lagi dengan kartu itu,
harus 2 juta. Kalau misalkan lebih murah, itu nggak bakal kembali uang. Tapi kalau misalkan kamu mau beli yang lebih mahal lagi, bisa. Jadi kamu tinggal nambah uang gitu. Jadinya tadi, dan aku nemuin tas ini yang aku pikir ini di budget aku gitu. Jadinya aku beli ini sekarang. Jadi aku tadi cuma nambah uang aja. Habisnya aku suka, aku nggak, maksudnya itu aku belum punya tas yang kayak gini gitu. Kata suami aku, kamu tuh ya seneng banget kalau perlu belanja gitu. Nah, aku kan juga koleksi anting-anting. Suamiku tuh tanya, kamu nggak beli anting-anting hari ini gitu? Aku bilang enggak gitu. Tuh main banget kamu nggak beli anting-anting gitu. Suamiku bilang gitu. Tadi aku mau, untung aja tadi mau beli, aku mau beli nggak jadi, cuman ya itu gimana sih nih? Nah, ini kayak gini. Gimana ya? Ih, kok susah sih? Nah, ini jadinya. Tuh, ntar ya. Ini. Jadi aku mau buka. Teng-tereng, teng-tereng, tuh. Ini jadinya. Tuh. Kan? Ini. Tuh, bagus banget. Aku suka banget karena ini apa namanya? Agak berat ya, tapi simple banget gitu. Aku suka. Tadi yang di Michael Kors itu sumpah bagus banget, tapi yang pun mahal banget. Nah, dalamnya, jadi kayak gini ya, di luar kayak gini. Nah, tuh. Ini. Honey, I want to show you, look. Oh, so beautiful. Tuh, kata suamiku bagus. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Tuh. Terus ada selarekannya juga di sini. Dan ini pokoknya di itu agak berat ya. Mau dibuka pun enak banget, maksudnya teksturnya gitu enak banget. Dan sumpah deh aku jatuh cinta sama ini. Tuh. Aku suka banget koleksi sama tas-tas yang kecil-kecil gini tuh. Ada ya. Kayak gini. Tuh. Tuh kan, jadi aku pikir aku nggak suka tas yang terlalu gede atau juga terlalu kecil. Jadi aku mau coba tas ini, aku mau masukin. Look honey, what do you think? Oh, so beautiful. Oh my god, wow, bagus banget. Tuh. Really nice. I will take the picture and send to mom. Yes. Terus aku mau coba masukin dompet aku. Biasanya di tas aku kan ada dompet. Dompet ini. Terus ada lipstick. Aku selalu ada lipstick. I want to try to put inside what I can put inside. Terus habis itu okay. Ada power bank. Kadang-kadang aja kalau power bank ya. Kadang-kadang aku juga nggak bawa. Terus sama HP, HP-nya di situ buat video. Jadi kayaknya nyukup sih sama HP. Abis itu kunci. Kunci sama obat sakit kepala ini ya. Jadinya boleh lah. Nah, jadi oke lah. Bagus jadinya tuh. Ah, I really love it. I really love this. I don't have this color and this model, you know. Yes, I really like. Yeah. Memang agak lebih mahal dari yang mama aku belikan itu. Mama mertua aku belikan. Sebenarnya yang mama aku belikan, mama mertua belikan aja dia bilang, si suamiku bilang ih mahal gitu. Kok mama aku bisa belikan kamu mahal, tas mahal katanya gitu. Iyalah dia sayang sama aku, sayang sama menantunya gitu kan. Ternyata ini lebih mahal. Tadi aku tambah uang kan. Tuh dia senyum-senyum tuh. I like it. That's very nice. Yes. And I don't have this.
That's why the baby is very happy. I pick her up and she was, her smile was like this. Ching! You're very smiley. Yeah, what happened, honey? I'm very happy because I have new birds. Oh my god. Iya dong. Yeah, that's right. Namanya juga perempuan mah. Kalau beli kayak gini masuk kar ya enggak? Tuh. Terus habis itu tadi kan aku mau beli dress di Zara. Ada dress bagus banget tuh, tapi you bought the dress in Zara? No. I'm saying that actually today I want to buy the dress and I found the nice dress in Zara, but then it was like 39 euro, and then I was thinking like yes or no. Oh yeah, maybe in a few days I'm going to outlet, so maybe okay, I don't need to buy today. You already bought one dress yesterday? Yes, but I want more. Oh my god. Yeah, today she texted me this morning, you know, honey, I will go out with friends. Mm-hmm. Where? Shopping. Oh my god. Rebahas. Rebahas. It's sales. Sales gitu kan. Soalnya sekarang di Spanyol kan lagi musim sales, mulai musim sales ya, musim dingin gitu jadinya kan. Oh my god, they sells 40% off, 50%. But the price is 300 euro. 400 euro. Eh. Kayak sama aja, bohong harganya segitu. 200 euro aja udah berapa juta? Udah 3 juta lebih. 200 euro is like 3 million. No, 3 million. 3 million. 3 million? 3 juta. Tasnya 3 juta. 3 juta is 3 million, no? Huh? Oh my god. But I like. Tapi enggak jadi beli yang tadi itu. We are poor. No, I mean in the Michael Kors. Ah, okay. Kors? Michael Kors. KORRS, Michael Jadi, Kors. Jadi besarnya tuh tadi segini gitu, terus oh my god. What is it? Oh, no. I think 236 euro. Jadi itu udah hampir 4 juta. Juta. 3 juta. Let me see. How much is this? It's like 3 juta 500. Yeah, 3 juta 500. 236 is no. 3 juta. 3 juta 658. Yeah. Padahal tuh tas kecil banget, tapi ya memang suka. Aku bilang bulan depan deh aku mungkin mau balik sana. Soalnya satu bulan ini aku udah beli dua tas ini kan. Ntar suamiku marah-marah. Ntar aku gak dikasih duit lagi. Yaudah. What do you say? I think I need to learn bahasa because I don't know what she's talking to you. Dia bilang, kayaknya aku memang harus belajar bahasa Indonesia soalnya dia tuh gak paham aku ngomong apa. Dia bilang gitu. Oke, gitu aja ya guys. Jadi itulah kegiatan aku hari ini. Aku gak terlalu banyak nge-vlog. Aku gak ngedit juga. Jadi aku seharian di luar belanja-belanja gitu, makan-makan, minum-minum di kafe, makan es krim, makan makanan Jepang. Pokoknya menyenangkan diri sendiri gitu. Kata suamiku, aku bilang hari ini aku mau keluar ya. Terus dia bilang oke. Dia seneng banget kalau aku keluar, soalnya aku kan tiap hari seringnya di rumah. Jadi dia bilang kalau setiap kali aku mau keluar dia seneng banget. I said that when this morning I said today I will go out with my friend and you are really happy because every day I'm at home. Yeah, every day, you know, I go out. It's true, I'm not working, but I'm with people, you know, and I eat with people, you know. I'm with my friends in the office, but she's still here alone, you know, at home. Then I always tell to her, you must go out. And when she told me this morning, honey, today I'm going outside. Oh, really? I'm so happy, you know. It's very nice. Yeah. I like she go out. Iya, jadi dia bilang gitu, kalau dia kerja kan dia ketemu sama orang-orang, terus juga kadang dia pasti makan bareng sama orang lain, jadinya dia di luar gitu. Jangan kalau dia kerja aku di rumah karena aku jarang keluar, makanya kalau tadi pagi aku bilang sama dia mau keluar gitu, dia seneng banget gitu. Walaupun dia tahu kalau aku bakal gunain uang untuk keluar, pasti aku kalau keluar pasti ada aja yang dibeli. Terus sama dia, nggak apa-apa, kamu beli-beli aja. I'm hungry.
Okay. Today I start diet and I'm very hungry. Gimana orang dia start diet tapi dia hungry terus. Udah teman-teman gitu aja ya kegiatanku hari ini. Semoga kalian nggak bosen dan ikutin terus video video kami dan juga tonton juga video aku yang lain ya. Banyak video-video lucu tentang dunia. What is it? I said we have a funny funny videos. Okay. Okay, see you again in the next video. See bye you. Bye. Ciao.